Halo guys, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Topan Channel ya. Kali ini aku berada di Karoseri Adi Putro menjemput rilisannya Sinar Jaya eksekutif ya, Jetbus 5. Untuk slipernya dengar-dengar tidak jadi rilis hari ini. Rilisnya besok itu satu unit doang. Jadi Bapak Sandi nginep di sini. Aku masuk ini bersama Bapak Pardi sama Bapak Riki ya. Buat teman-teman yang belum subscribe di Topan Channel bisa bantu subscribe di Topan Channel ya. Kita mulai video dari pintu depan nih. Okay. Nah, sudah nampak teman-teman cara jajaran Jetbus 5. Si Gavian itu bocah itu, woi. Satu persatu ini 168 sudah di luar semua, kemungkinan akan rilis. Si baran bosnya habis lebaran. Banyak banget 168. Habis lebaran keluar semua sama double letter. Ada Gunung Harta. Masalah 97. Ya apa ya kuningnya? Savana. Tak kira JRG. Mitra Rahayu. Untuk deretan Jetbus 5 ini dipenuhi sama 168 semua ya. Bintang Utara Putra. Ekonomi ini guys. Ini Subur Jaya. Di sini juga ada sasis-sasis. Sing ban ini ban apa nih Pak Riki? Buat tambang itu. Oh, buat tambang ini. Ini buat tambang. NLP udah pulang. NLP ke sini udah pulang. Mana Sinar Jaya? Nih Subur Jaya sahabat nih masih ada dua, kemarin udah rilis dua. Besok katanya. Hah? Besok. Jadi besok ah. Besok kok. Masih proses finishing. Sepertinya malam nih guys nanti rilisnya. Bentar ya. Kita lihat yang sleeper nih. Sleeper guys. Dream Coach Sinar Jaya. Meru Dream Coach sleeper masih persiapan masang bangku. Di sini anak JRG guys. JRG anak 1 2 3 4. JRG ada 4. JRG anak 4. Keren ya JRG nih.
168 yang rilis nanti habis lebaran. Terus di sana kelihatan Sugeng Rahayu. Loh, Sugeng Rahayu. Jadi ini gak sudah rilis lur. Rilis besok Dream Coach Sinar Jaya. Fajar bis Medan apa ngendi iki rilis hari ini. Terus Sinar Jaya eksekutif rilisnya nanti malam ini, kelihatan paling malam ini jam 11-an kalau enggak jam 10. Dipoles-poles dulu guys, cek mengkilap. Keren ya, cakep. Jadi totalnya ada berapa ini? Ada 6 unit Sinar Jaya udah keluar. Terus Laksana juga sudah rilis tadi, barusan ada videonya, kita nantikan videonya, video dari Laksana ya. Riki nyoba mobil tambang nih, bis tambang kira-kira mau jadi apa ya? Ini siapa sih? Bagong ini? Scania. Nih Bapak Riki nih mau pergi ke Tambang, Kalimantan. Jadi Semeru rilis hari ini juga teman-teman ya, bareng sama Sinar Jaya. Kita kembali lagi ke Sinar Jaya di dalam. Super Jaya juga rilis hari ini. Nah, kembali lagi ke Sinar Jaya eksekutif Jackbus 5. Hari ini nomor lambung biru ini? Belum ada nomor lambungnya ini guys. Jackbus 5 nomor body. Kita satu persatu kita masuk ke dalam. Masih belum pembersihan. Nantinya buat persiapan mudik Lebaran 2024. Enggak tahu ini mudiknya ini pakai Jackbus 5, Jackbus 5-nya jatah mana ini? Selatan atau mana ini? Wonosobo apa Purwokerto, Jogja, Boga, Tegal. Dapat Jackbus 5 nih. Pakai Hino RM. Oh. Di sini sih baru semua. Dan lampu ciri khas Sinar Jaya terpampang nih. Mantap nih. Nah lagi ya. Belum ada nomor lambungnya, guys. Sama ini
Wah ya, kalau mudik pakai bis baru kayak gini dapat jet bus 5, keren banget nih. Lampunya masih pabrik, seatnya pakai rimba kencana dan masih mantap. Dashboardnya masih dicat sesuai permintaan. Jadi seperti ini kondisi Sinar Jaya Jetbus 5 yang akan rilis pada malam hari ini di hari Rabu tanggal 3 April 2024, buat persiapan mudik, angkutan mudik Lebaran 2024. Untuk yang di sana, apa Dream Coach belum kelar, kelarnya besok. Jaryo wisata lagi di apa? Spuring. Spuring itu istilahnya anu, guys, ditata buat armadanya supaya lebih enak tuh bawa di setirnya. Supaya lebih enak tuh. Aku baru tahu kali ini kalau enggak dikasih tahu Pak Riki namanya spuring ini. Setirnya biar enak. Ini Volvo ya? Scania. Oh, iki Scania, guys. Kok nyebut Volvo. Scania. Jadi semua di apa? Ditata pakai komputer. Hebat ya Scania ya. Di apa jenenge? Dikontrol pakai komputer. Bebane delok dhewe. Spuring, jenenge spuring. Canggih. Nah, ini itu seperti ini, teman-teman. Seperti di layar kamera. Ini tambahan wawasan ya. Semua monitor di sebelah sini. Di atasnya sebelah sini. Agar jalannya lebih enak. Setirnya. Kita lanjut lagi di part 2. Kalau udah rada kelar ya, udah catnya udah hilang. Kita keluar dulu. Jangan lupa subscribe, like, di depan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya di sini.